yang open cam ya. Aku oh, nggak enak nih, aku jadi ngomong, kayak ngomong sendiri. Oke. Okay. ini Kita mau mulai sekarang aja kali ya. Ini berapa? Berlima. Jadi, teman-teman, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, jadi perkenalkan nama aku Rabi Aldavia. Kalian bisa manggil aku Bia. nah. Sekarang kita bakal belajar kimia itu konsep mol. Hmm. Tapi aku minta maaf nih, teman-teman, sebelumnya aku gak pakai PPT atau yang sebagainya karena aku tuh anaknya papan tulis banget, gak apa-apa kan. -gap, ya, gak apa 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 siap nanti setiap aku nanya kalian jawab ya nyaut ya, ya oke okay. nah jadi di sini tuh kalian pasti konsep mall itu kan materi kelas 10 nah pasti kalian udah sebenarnya udah apa obat nih tentang rumus-rumus uh, di dalam konsep mall eh dulu. doh dulu itu kelihatan nggak sih? Kelihatan, Kak. Jelas nggak? Apa kurang jelas? Jelas kok, Kak. Jelas, Kak. Oke. Okay. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, di sini aku bakal ngejelasin tentang konsep mall. Nah, konsep mall ini memiliki banyak hubungan nih, teman-teman. Ada hubungan mall dengan masa, hubungan mall dengan jumlah partikel, terus ada hubungan mol dengan jumlah volume, terus nanti ada banyak lainnya yang belum aku tulis. Nah, yang pertama, di sini ada hubungan mol dengan massa. Kalian pasti udah sering nih rumus N sama dengan gram per MR atau AR. Jadi, atau N sama dengan gram per masa molar. Jadi, masa molar itu ada MR atau AR. Kalau misalkan dia unsur, itu menggunakannya AR. Tapi kalau misalkan dia molekul, itu menggunakannya MR. Nah, yang kedua itu ada hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, kalian tahu kan ada yang disebut sebagai uh, bilangan Avogadro, yang angkanya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi hubungan mol dengan jumlah partikel itu, nih jumlah partikel itu sama dengan N dikali bilangan Avogadro, atau di sini dilambanginnya L. Kelihatan kan, teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, ko. Oke, sampai sini ngerti? Atau aku kecepetan? Paham. Ngerti, Kak. Oke, siap. nih teman-teman yang sekalian mau SS atau mau nyatet, catet ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada hubungan mol dengan volume. Nah, biasanya di soal-soal itu ada yang tulisannya dalam keadaan STP. STP itu STP itu dalam keadaan standar ditandai dengan 0, uh, pada suhu 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Terus uh, kalau misalkan uh, pada keadaan STP itu kita menggunakan atau mencari mol itu dengan V itu sama dengan mol dikali 22,4 liter. Jadi di sini itu uh, kalau misalkan di dalam keadaan STP tinggal dikalikan dengan volume 22,4 liter. Nah, terus berarti kalau nyari n ya tinggal kita balikkan berarti n-nya itu sama dengan v dibagi 22,4. Paham? Paham. Oke. Lanjut. Nah, yang ini yang jarang nih teman-teman. Kan biasanya di soal-soal itu Kadang STP atau dalam keadaan standar. Nah ternyata ada juga dalam keadaan RTP. Nah keadaan RTP itu suhu ruangan ditandai dengan di soal itu biasanya pada suhu 25 derajat Celcius. Tapi tekanannya tetap itu satu atm. Nah rumusnya itu sama v sama dengan n dikali oh, tadi STP 22,4 liter. Nah kalau RTP itu 24 liter. Oke paham? nah ini mau DSS dulu atau gimana nih? Mau aku hapus? Udah ada Udah dicatat, Kak. Oke, mantap. Yang lain gimana? Udah di SS atau dicatat? Udah, Udah Kak. Udah, Kak. Oke, siap. Aku hapus ya. Kak, yang 24 itu volume Oh iya. 24 liter. Entar. Oke, lanjut yang keempat. Ada yang namanya molaritas. Nah, molaritas ini rumusnya n atau mol dibagi volume. Nah, di mana, apa sih, uh, kalian tahu nggak bedanya molaritas sama mol? Ada yang tahu? Molaritas itu konsentrasi. Apa? Konsentrasi. Ah -ah. Kalau mol? Molaritas jumlah mol dia terlarut dalam satu liter larutannya kalau molalitas itu dalam satu liter pelarut nih nah benar nih teman-teman jadi intinya gini kalian bayangin misalkan ada kalian mau buat larutan gula nih nah gula itu sebagai zatnya nah molnya nih tapi kalau misalkan dia udah dilarutin, dia itu kita bakal ngitung molaritas ya. Karena kan rumusnya aja nih, mol dibagi volume. Terus ada lagi rumus molar, molaritas tuh banyak kan ada M molaritas itu sama dengan n dikali seribu per volume kalau uh, volumenya mililiter. Tapi kalau volumenya liter berarti M sama n dikali satu per volume nih kalau dalam satuan liter. Teman-teman tahu kan rumus ini? Tahu kak. Nah mantap. Nah, langsung aja kita latihan-latihan soalnya ya. Jadi dari soal yang gampang dulu deh nih, yang dasar banget. Misalkan di sini aku punya nih, ada 300 ml larutan NaOH. Nah, dengan molaritasnya itu 0,1 molar. Yang ditanya berapa masanya? Ayo, siapa yang mau bantuin aku jawab nih? Kira-kira kita bakal nyari apanya dulu? Mau nyari ya dulu kah? Atau nyari apanya dulu? mol dulu kah? Nah, mantap. Siapa ini? V, Vi siapa V? Nah, nyari ya dulu gimana? Berarti kita pakai rumus. Nih, kan molaritas itu rumusnya tadi mol dibagi dengan volume. Nah, berarti kita cari dulu nih si molnya. n sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa? Oh, 0,1. Volume-nya 300 ml. Nah, ini kita ubah dulu aja ke liter. Berarti jadi 0,3 ya. 0,1 dikali 0,3 berarti kan 0,03. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu nih masanya. Berarti rumus massa itu kan eh rumus mol itu gram per MR. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu dong MR NaOH. Ada yang tahu nggak kalau ARNA itu berapa? 23. Iya, mantap. Oh. 16. 16. Dan H1 berarti 40 MR-nya. Ya udah kalian tinggal masukin deh. Berarti gramnya adalah N dikali MR. Yaitu eh, 0,03 dikalikan 40. Berarti berapa? 12 ya? Eh, 1,2 gram. Nah, gampang kan? Ini dasar banget nih. Udah di foto. Udah. Oke. Okay. Berarti kita langsung masuk ke soal-soal itu. Oh iya, tadi aku belum ngasih tahu nih kalau misalkan ada rumus eh, molaritas campuran. Jadi misalkan NaOH terus dia dicampur dengan apa ya namanya, misalkan dicampur dengan HCL gitu, bentar. Eh, kamera aku masih nyala nggak? masih Pak. Ya. Jadi ada yang namanya molaritas campuran. Nah, molaritas campuran ini gampang kok. Kalian misalkan ada dua dua senyawa gitu. Berarti mol yang pertama, mol senyawa pertama ditambah mol senyawa kedua dan seterusnya dibagi dengan volume volume senyawa pertama ditambah volume uh, senyawa kedua dan seterusnya. Nah, misalkan nih aku punya uh, larutan KOH larutan KOH 250 ml. Nah, dan uh, molaritasnya itu eh uh, molnya maksud aku. Molnya itu 0,1 mol. Nah, terus aku punya lagi nih. Dia dimasukin. Jadi kalau ini dimasukin ke dalam suatu uh, larutan KOH yang lain yang volumenya itu 750 ml dengan molnya sama 0 uh, eh misalkan molnya 0,2 mau sekarang setelah dicampur udah teman-teman tinggal masukin ke ini, ke rumus yang ini. Berarti mol 1 ditambah mol 2 dibagi volume total. Berarti 0,1 ditambah dengan 0,3 dibagikan dengan 250 ditambah 750. Berarti 0,4 dibagi 1.000. Kak, nah, itu ditambah 0,2. Oh iya. Pada puasa gak? Ma. Nol, Ini ya teman-teman ya, paham kan? Nanti kalau misalkan aku kecepatan, atau aku eh kalian ada yang kurang arti kalian langsung bilang ya. Uh, itu volumenya nggak diubah jadi Oh, oh iya. Nih kalau misalkan kalian apa namanya? Eh uh, bentar. Jadi nanti si molnya jadi milimol kan? Oh iya tadi aku salah. Jadi kalau misalkan uh, volumenya ini tetap mililiter nanti hasilnya uh, jadi milimol. Ngerti gak? Kan kalau misalkan volumenya liter, jadi... Oh, ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kayak gini, tapi nanti hasilnya tuh gini. Misalkan milimol. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau diubah juga nggak apa-apa, berarti ini jadi berapa?

Twitter nggak kak? Oh iya, Twitter nggak? Eh, tadi dulu, Maaf ya guys, aku juga baru kelar ini ospek, capek banget deh aku. Kagak tuh guys, kalian semangat ya? Eh, mantap. Tadi gini ya, iya benar, oke, terus apa lagi? Bentar. Nah terus di sini aku punya soal, misalkan ada atom es nih. nah dia di soalnya tuh biasa kalau soal-soal itu biasanya yang dikasih tahu eh yang normal-normal kayak misalkan udah umum kayak H, C, O terus uh, natrium gitu-gitu kan orang-orang udah pada tahu nah itu biasanya suka nggak ditulis tapi kalau misalkan kayak yang lainnya itu di dikasih tahu di soalnya Ar atau Mr-nya nah uh, S itu Ar-nya 32. Nah, misalkan si atom S ini dalam suatu senyawa, dia ada 40 persen. Nah, terus diketahui ini bilangan Avogadro atau biasa di L itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanya berapa jumlah atom S yang terdapat pada 1,6 gram senyawa tersebut. Udah mulai ini ternyata. Iya, udah mulai. Nah, sekarang gini, kan ibaratnya dia uh, kalau satu uh, full itu kan 100%. Nah, 100% itu 1,6 gram. Berarti, kalau 40 persennya, langsung aja 40 100 dikalikan dengan 1,6, berarti eh, 0,6,4 ya. Nah, masanya itu 40 persennya itu 0,64 gram. Nah, sekarang yang dicarikan jumlah atom. Nah, jumlah atom itu kan eh, JP ya. Tadi rumusnya N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 nih. Berarti kita cari molnya dulu. Di gram per MR. Nah, gramnya udah ketemu nih 0,64. Dibagikan dengan MR-nya itu area 32. berarti 0,02 mol. sampai sini paham nggak teman-teman? paham kak? paham, paham kak? Gak? belum kak. Nah, ketika dia udah diketahui nih molnya, berarti langsung masukin ke rumus awal ya JP, sama dengan n dikali bilangan Avogadro. berarti jumlah atomnya itu n 0,02 dikali dengan

0,02 dikali 6,02. 0,12. 1,204. Meleset Apa suara kamu putus-putus? Halo? Halo? Yogi. Oh, tadi ngomong. Tadi siapa yang ngomong? Halo? Suara aku sih, kedengeran nggak? Masih, Kedengeran, kedengeran. Asika. Berarti ini kan jadinya... Oh, iya, iya. 0, no, hmm satu dua sekian kali sepuluh pangkat dua tiga atau satu dua sekian kali sepuluh pangkat dua dua. Nah sampai sini teman-teman paham kan ada yang mau ditanyain nggak? Paham kak. Paham kak. Mau nanya kak jumlah iya, partikel iya, siap. Caosanya? Tentu sama atau beda Apa? Jumlah atom sama jumlah partikel itu sama berarti. Nah, jumlah atom sama jumlah partikel itu sama. Jadi kalau misalkan atom itu kan satu ya entah dia misalkan oksigen berarti satu atom tuh O atau ini S sulfur. Nah, kalau jumlah partikel itu berarti eh, apa namanya? banyak banyaknya gitu. J gimana ya? Sebenarnya sama, tapi nanti ada lagi kalau misalkan dia ditanyanya atom. Nah, banyaknya atom misalkan eh, nah banyak ya atom C dalam suatu berapa tugas kimia apa tugas kimia iya Tugas kimia apa? Materi apa? Kamu ada tugas kimia? Ini boleh nggak desain screen di sini? Coba-coba. <laughs> Aduh, ada-ada aja. Emang tentang tentang ini coba lihat. mana ya fotonya dokumen 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 kamu kenapa nggak ngechat main eh kodok kamu kenapa nggak ngecat main susah kan karena ini dia putus putus no suara kamu ada nggak di -nya? kanan osmos osmotik larutan sukrosa tolong dok kak Siapa yang jawab tadi? Siapa tadi? Awal coba, awal.

Thank masa dibagi molar kan? Eh mas? Dan so, 8. 8 nih Yogi, kamu tinggal ngitung tuh. Bentar, bentar, bentar. Iya nih Yogi nih kamu ganggu aja nih Yogi, eh, dah. Ada lagi, ada lagi bentar. Kalo nggak mau, ah, teman-teman yang minta lanjut tuh. Nanti aja nanti. Oke, okay, oh, penjelasan. Ya. ya. Oke okay lah, oke okay. lah. Oke. Eh Yogi, kayaknya tuh di Brandly Apapi ada da kayak soal kayak gitu Yogi. <laughs> eh depan tamah. Nah langsung aja teman-teman tadi sampai mana ya? Latihan soal ya. Teman-teman ada yang tahu nggak jawaban soal dari? Oh iya, harapin aja Oke, okay, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal ke uh, lupa. Nah, misalkan di sini ada satu mol senyawa ionik, dia masanya itu 108 gram nih. Nah, diketahui Al jadi aluminium di, jadi di senyawa ini dia mengandung aluminium. Nah, A Ar dari aluminiumnya itu 27. Nah, dan juga ada dia mengandung karbon. Karbon itu kan Ar-nya berapa? 12. Terus jika tetapan Avogadro-nya itu 6,02 dikalikan 10 pangkat 23. Nah, yang ditanya di soalnya ini, jumlah ion Al yang ditanyakan, jumlah ion Al yang terdapat dalam 72 gram senyawa tersebut. Jadi nih, dia ada suatu senyawa nih teman-teman. Dalam senyawa tersebut, dia mengandung aluminium dan karbon. Jadi masa senyawa tersebut 180 eh, 108 gram. Nah, diketahui bilangan avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah ion AL dalam 72 gram senyawa tersebut. Nah, jadi di sini kita kan belum tahu ya rumus senyawanya gimana AL sama C-nya itu misalkan ada Al2C3 atau gimana. Nah, sekarang kita cari dulu nih teman-teman perbandingan molnya. Nah, langsung aja perbandingan mol. Mol itu kan gram per AR atau gram per MR. Berarti nih, yang pertama kita cari dulu mol dari AL. Berarti gramnya 108 dibagi ARL. ARL-nya kan 27. Berapa? 4 ya? Iya, Kak. 4 mol nih AL. Oke. Okay. Nah, yang kedua, kita cari mol dari karbon. Nah, mol karbon itu berarti kan gram masanya 108. di R karbonnya itu 12. Eh. 12. Eko eh kok 108? Tadi dulu teman-teman. Ini -teman. ya, soalnya dia yang kelewat dah. Tadi. Sabar ya teman-teman. Bentar ya guys ya. Bentar, bentar. Ah, uh, oh, azim. Guys, maaf guys. Aku lupa guys. Jadi um. masa jadi 180 gram FPA eh, eh maaf, maaf. <laughs> maksud aku soalnya tuh gini guys. Jadi masa AL masa aluminium itu 108 gram dengan AR itu 27. Nah, sedangkan masa karbon itu 36 gram dengan AR-nya itu 12 Ngerti kan kalian jadi uh, senyawa nih senyawa dan senyawa itu dia mengandung masa uh, aluminium uh, 108 gram sama karbon 36 gram Nah terus yang ditanya itu adalah jumlah ion AL kalau misalkan uh, jumlah senyawa itu 72 gram. Nah, berarti yang pertama kan kita tadi udah nyari nih mol Al itu 108/2 e, 27 4 mol. Nah, sekarang kita cari nih e, mol dari karbonnya berarti e, massa per ar 12, berarti dapat 3 mol. Nah, berarti dari sini kita udah tahu nih dalam senyawa tersebut perbandingan aluminium dan karbonnya itu 4 banding 3. Berarti rumus senyawanya itu adalah Al AL4 C3. Nah, terus yang ditanyakan adalah jumlah ion AL dalam 72 gram senyawa tersebut. Nah, berarti langsung aja. Ion ion AL tuh ada berapa ion AL kan berarti ada 4 ya. Eh, tadi udah guys, kalian bingung nanti kalau langsung begitu. Ya, ada 4. Bentar-bentar nih kan tadi rumus senyawanya jadinya Al4C3. Nah, karena dia nanya jumlah ion, berarti kita pakai yang rumus jumlah partikel yang n dikali bilangan avogadro dikali dengan ionnya. Nah, ion Al kan 4 ya, ada 4, berarti masukin 4 dikali molnya tadi mol Al. Apa sih dodol? Aku dulu guys kalau aku suka tiba-tiba gini maklumin ya guys ya kalian jangan ikut pusing ya tadi lo salah salah berarti mol ion al dikalikan dengan bilangan avogadro nah caranya mencari mol ion al tadi uh, dia kan empat nih dikalikan dengan um, mol yang baru nih teman-teman. Kan dia minta ya 72 gram kan senyawa. Berarti hitung baru molnya gram per MR. Nah, MR dari senyawa ini berarti AL. AL itu kan tadi AR-nya 27. Berarti mr itu 27 Disini. dikalikan 4 ditambah dengan tiga dikalikan dua belas berapa dua empat dua delapan delapan satu tiga enam berarti satu empat empat ya ya gak guys ayo itu yeah. ya ya oke okay. dikalikan bilangan nya berarti 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 Nah, empat. Tolong bantuin hitung kalkulator dong, guys. Empat, dua, tujuh, dua. Empat. Satu per dua dikali empat. Wow. Dua, taduh. Dua belas koma, dua belas koma ya. Empat. Empat dikali tujuh dua per satu, empat empat. Dikali enam koma nol dua. 12 12,12,0 12,04. 12, empat ya, ya benar. Ya kan? Kali 10 pangkat 23. Nah, ini jawabannya sampai sini kalian paham nggak atau perlu diulang lagi penjelasannya? Eh, uh, mau nanya, Kak. Ya, kenapa? Itu yang 72 itu dari mana? Yang 4 72. Yang ini. Nah kan yang ditanya adalah jumlah ion Al dalam 72 gram senyawa tersebut. Jadi kan awalnya ini nih, di si Al punya massa, si karbon punya massa. Nah tapi dia dalam satu senyawa, maka kita cari dulu kan tadi rumus senyawanya apa. Nah ketika udah tahu rumus senyawanya, ternyata eh, apa massa dari senyawa tersebut 72 gram. Nah, makanya pas kita mau ngitung jumlah partikelnya itu, mol yang dipakai itu adalah mol senyawa yang baru. Berarti gram per MR-nya, 72 MR-nya dari senyawa ini. Ngerti gak, Dias? Ngerti, ngerti. Terima kasih. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, mau nanya dong. ya Ul. Uh, kan biasanya air itu dikasih tahu di soal. Uh, jadi kalau nggak ada di soal itu, cara ngerjainnya gimana? Oh, kalau nggak ada di soal ya kalian harus ngapalin. <laughs> Jadi teman-teman nih biasanya itu yang dikasih tahu itu uh, eh yang harus kalian apal nih eh kodok yang harus kalian apal ada c c itu dua belas h satu o enam belas n empat belas terus s tiga dua ini yang harus wajib kalian apalin. Biasanya kalau yang ini justru nggak dikasih tahu nih di dalam soal. Jadi ada C, H, O, N, S. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya itu biasanya pasti dikasih tahu kok. Karena nggak, coba aja orang disuruh ngapain mana. Ini coba aja kalau misalkan yang ngasih soal. Nih. Misalkan yang diunjuk itu apa gitu. Yang nggak biasa di soal. Terus tanya aja, emang berapa bu? gitu Emang berapa pak? paling paling lihat dulu gitu atau emang udah tahu? Nah soalnya di soal-soal UTBK itu walaupun dia pokoknya kalau nggak selain ini nih itu dikasih tahu kok pasti karena nggak mungkin kalian ngapain satu-satu. Uh, tapi kalian pernah nemu nggak yang selain ini tapi nggak dikasih tahu AR-nya? Nah no, kata Devan sering-sering latihan soal aja biar cepet inget mantap betul tuh guys ikutin aja kata Devan ya tapi biasanya dikasih tahu guys pasti yang penting kalian apa ini nih C H O N S oke okay? awal, ya, awal, pernah nemu gak soal yang itu yang gak dikasih tahu AR ya maka terus aku tanya cara, cara itunya dibilang lihat dulu dari larutan elektrolit oh kalau oh, masalah <laughs> kalau masalah larutan-larutan juga aku kurang ini apa makanya aku nggak ngajar materi itu guys itu nanti kamu pas nanya eh pas diajar tentang materi itu coba nanti kamu tanya aja oke okay, awal oke okay, kak oke okay, siap kita lanjut ya teman-teman. Ini udah boleh aku hapus kan? Iya kak. Oke. Bentar. Nah, bentar-bentar. Sekarang. Kak, Oi. mau nanya yang jumlah partikel tadi kan mol ion Al dikali bilangan Avogadro. Itu ah. tuh yang mol ionnya selalu dikali sama mol senyawa yang baru itu ya kak? Iya karena dia nanyanya jumlah ion. Jadi eh, kalian tuh lihat dulu eh, pertanyaannya apa? Kalau misalkan jumlah partikel ya udah tinggal kali molnya kali eh, bilangan Avogadro. Tapi kalau bilangan Avogadro itu tetap ya, karena udah ketetapan. Nah, kalau misalkan yang ditanya jumlah ion, berarti kalian dikali dulu nih jumlah ionnya, dikali ya rumus Avog uh, bilangan jumlah partikel biasa itu molnya dikali bilangan Avogadro gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Makasih. Oke. Ini aku punya satu soal yang gampang aduh mau gak? Kalau gak mau kita lanjut aja deh. Lanjut aja, lanjut, lanjut, lanjut. Oh, oh gak mau berarti. Oke. Okay. Atau enggak gini? Aku ngasih satu soal. Eh uh, kalian. bareng-bareng kayak gitu. Oke, okay, ngerjainnya bareng-bareng. Aku diem ya. Ya. Yeah suruh Mbak Silmi aja sama depan. Oke, okay, misalkan di sini ada masa atom karbon yang AR-nya itu 12 kan karbon tadi. Nah, dalam suatu senyawa organik apa sih? Maaf, maaf, bentar jadi <laughs> jadi ada masa atom karbon dalam suatu senyawa organik itu presentasenya 80%. Nah, jika tetapan Avogadronya, nih di biasa di soal tuh beda-beda teman, ada yang nulisnya kan uh, bilangan Avogadro tadi 6,02. Nah, biasanya di soal ada yang nulisnya cuma 6,0. Jadi itu lebih gampang lah menggampangkan kalian, memudahkan kalian. Nah, di sini pas banget soalnya masa atom karbon itu dalam suatu senyawa ada 80%. Nah, terus jika tetapan Avogadro-nya itu 6 dikali 20 atom C yang terdapat dalam 9 gram senyawa tersebut. Ini soalnya mirip banget sama yang tadi. Ayo. Coba siapa nih yang mau bantuin? Ayo. Awalnya kita nyari apa nih, teman-teman? Depan, depan, depan. Bantuin depan. Mol, Kak. Apa? Ada <laughs> teman Aku nunduk-nunduk gini. -nunduk Cari apa? Siapa tadi? Awal. Siapa? Oh, one milk. One milk sekali <laughs> sekalian lucu-lucu banget sih namanya. One milk, apa one milk? Gram, Kak. Iya, pinter sekali. Berarti, berarti dari 80% ini ya? Iya, Kak. Berarti masanya, masa karbonnya itu 80 kan dengan 9. Berarti berapa? 7,2 ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, udah ketemu nih masanya berarti 7,2 gram. Terus apa lagi nih? lakukan. Benar. Aduh, one milk. Eh, itu rumusnya kan gram per MR atau per AR ya. Berarti uh, masukin. N sama dengan gramnya itu tadi dibagi AR itu 12. Berarti berapa? Uh, 0,6 ya. 0,6. Oke, mantap. Nah, yang terakhir apa nih? Setelah nyari N. Ayo. Iya, pinter. Atom. Jumlah. Oke. N-nya dikali bilangan avogadronya berarti 0,6 dikali 6,0 eh 6 dikali 10 pangkat 23 berarti 3 Teman-teman semuanya. Dikol. Dikol. Oke, mantap. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Uh, kamu nanya. Ya, dia, dia kenapa? Kalau jumlah partikel itu ada satuannya enggak? Oh, jumlah partikel enggak. Jadi langsung aja gitu 3,6 Iya. Bisanya itu. Oh iya. Oke. Okay. Jadi... ya ini aku hapus ya. Atau mau dicatat dulu? Eh kok belum jam 4 ya? Udah pak. ternyata dia tadi aku ngecas belum dicolok. Udah. Enggak mati lah aku. Eh teman-teman. Mau dilanjut gak nih? Apa ada yang punya soal yang berkaitan dengan konsep mall yang mau ditanyakan, aku okay, okay, hapus. Oke, oke, hapus. Oh, ke siapa tadi yang nanya ya? Yang masalah jumlah atom, banyak atom. Jadi, jumlah atom, kalian pernah melihat gak sih, kayak misalkan uh, dikasih tahu nih, ada suatu senyawa, misalkan jauh dua, dia uh, segini masa itu misalkan 60 gram nah yang ditanya jumlah atom C uh, dan juga jumlah atom O so, so, gitu saya itu waktu di UTBK aku sih ada kayak ditanya jumlah atom nah uh, jumlah atom itu uh, apa ya aku nggak tahu sih lambangnya cuma aku ngitungin gini banyaknya atom Dikalikan dengan uh, Langsung masuk ke contoh saya deh Biar ngerti Misalkan aku punya nih teman-teman Ada 22 gram Gas CO2 Nah yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah atom dan O pada senyawa tersebut? Oke, jadi kalau kayak gini. Yang pertama nih teman-teman yang harus kita lakuin itu adalah mencari berapa oh. sih mol dari CO2 ini. Nah, yang jawab tadi siapa tuh? Nah, mol. Berapa tadi? Eh, rumusnya kan gram per MR. Berarti masukin aja nih. 22 dibagi MR CO2. c itu kan tadi 12. Ditambah dua uh, 2 kali 16. 32. 44 ya. Sama dengan 0,5 mol. Nah, mantep Nah, kita udah tahu nih, oh molnya itu 0,5 mol, setengah mol. Nah, yang ditanya itu kan adalah jumlah atau masing-masing kan, C sama C sama O. Nah, yang pertama berarti kita cari dulu nih, karena apa namanya ini, jumlah partikelnya. N jumlah partikel dari CO2-nya. Eh, ini masih kelihatan nggak papan? Kelihatan, Kak. Nah, ini N atau JP tadi sama ya. Nah, kita cari molnya. Kita cari nih jumlah partikelnya. Berarti 0,5 dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, hasilnya 3,01 lah. 0,01 dikali 10 pangkat 22. Nah ini baru nyampe uh, buat uh, senyawanya nih. Jadi yang pertama tadi kita cari mol dari senyawa CO2. Kita nyari jumlah partikel dari CO2. Nah yang sekarang pertanyaannya lebih spesifik jumlah atom C dan O. Nah yang pertama nih kita cari dulu misalkan jumlah atom C nah ini kan tadi aku nulis rumusnya gini banyak ya atom dikalikan n atau dikalikan jumlah partikel nah berarti e, kalau misalkan kita nyari jumlah atom C ini ditulis dalam rumus eh soalnya kan CO2 berarti jumlah atom C-nya ada berapa satu ya satu berarti e, satu dikalikan dengan ini jumlah partikel ya 3,01 dikali 10 pangkat 23 iya berarti 3,0,23. Nah, ini jumlah atom buat si C. Nah, sedangkan kalau jumlah atom untuk O, berarti ini ada berapa nih banyak atomnya? Dua. Berarti dua dikalikan dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Artinya kali 10 pangkat 23. Nah, biasanya satuannya paling jadi tulisnya atom, gitu. Ngerti kan, teman-teman? Ngerti. -teman mau ditanyakan? Ayo coba nih, perhatiin dulu. Pak, ah, tadi 4 empat dari mana ya? Apa? Dari, tadi 4 dari mana ya, Pak? Oh, empat itu MR-nya. Jadi masa molekul kreatifnya ini kan uh, senyawanya CO2. Hmm. Nah, AR dari C kan 12, AR dari O eh, 16, 16 kan, berarti MR-nya itu 12 ditambah 2, berarti 12 ditambah 32 sama dengan 44, paham? Iya, paham banget. Terima kasih, Kak. Oke, Zahra. Siapa lagi yang ingin bertanya atau kurang paham? Ini mungkin dicatat dulu. Aduh sampai jam 4 ya guys. Habis itu latihan soal. Kalian apa sekolahnya online sampai jam berapa, Jur? Halo, Kak Dorang. Apa Kak? <laughs> ya, oh, lagi pada nyatet juhur. ya. kalian sekolahnya itu sampai jujur ya? Iya, Kak, sampai jam 12.00. Terus di sini pada les enggak? Enggak, Kak. Enggak. Oh. Nggak Kak. Semangat ya. Aku yakin kalian pasti bisa jangan lupa doa ya guys amin terus amin. nanti kalau misalkan amit-amit kalian gagal di satu kali nih dalam satu kali percobaan kalian nggak apa-apa aku juga gagal terus guys waktu itu guys tapi kalian yakin aja pasti akan ngasih yang terbaik buat kalian dimanapun itu oke okay? apa Gak kangen oh tapi udah 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 pada nulis kan Iya kak sudah. man kalian mau nggak mau harus mau. Aku soal tapi ini yang gampang-gampang kok yang dasar-dasar. Aku sebutin aja soalnya ya. Izin apa ya kak? Oh iya iya. Kehat ya. Nih aku sebutin ya soalnya ya. Semua nih, Awal Sil, Putri, Luis, Depan, Nat, Akila, Rifka, Narisa, dan lainnya. Uh, harus jawab nanti langsung langsung private ke aku ya chat langsung private chat ke aku. Ini aku bacain soalnya. Untuk membuat 500 mil larutan, Nih untuk membuat 500 mil larutan H2SO4 dibutuhkan 0, eh salah bentar guys. Untuk 500 mil larutan H2SO4 0,05 molar ya. Coba Kak, ulang-ulang enggak? Untuk membuat 500 mil larutan H2SO4 0,05 molar Udah? Udah. Dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak berapa Ya, aku ulang ya. Untuk membuat 500 mil larutan H2SO4 0,5 molar, dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak berapa mil? siapa kan Kenneth aja langsung jawab dia guys tapi belum tadi belum mau kasih tahu rumusnya kalian tahu rumus ini kan rumus yang apa namanya ya? Sebut ya penganjar. Rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nih guys, maka... Coba aku... eh apa? Apa awal? Proses pengenceran. Iya. Iya, kan ya, Kak. Pengenceran. Iya. Iya benar, rumus pengenceran. Ini siapa nih yang udah jawab Akbar? Li Fajar, ini one milk ya tadi ya. Fajar, Fajar, eh Fajar, ngapa gue jadi manggil-manggil Fajar? Oke, okay. ini udah hampir pada benar waktunya satu menit lagi. Nanti habis itu kita bahas. Mantap. Oke, okay. 10 detik lagi. Li, eh, 10, 9, 8, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Coba lima mil selamat yang sudah benar, teman-teman. Tadi ada teman-teman yang masih masih apa masih salah tapi nggak apa-apa kan kita semua lagi belajar. Nah jadi di sini tuh kalau soal kayak gini kalian tinggal masukin aja nih, ini namanya rumus pengenceran. Jadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Berarti tadi kan eh uh, M1-nya 5 ya. Eh, tadi soal aku apa sih? 0,05, Kak. Oh, 0,05 ya? Oh iya. Ya. 0,05. Nah, dikali volumenya. Volumenya kan 500 mil terserah kalian sih mau oh ya langsung dijadiin sama aja sih nanti hasilnya sama. Misalkan 500 nih dikalikan dengan M2-nya. M2-nya tadi 5 ya. 5 dikalikan V2-nya. Oh ya kan videonya di dan ya. Berarti nggak usah diubah. Nah, tinggal di gini. pindah ruas. Berarti v 2 nya sama dengan 0,05 dikalikan dengan 500 dibagi dengan 5. Maka hasilnya ini kan 100 berarti 5 ml. Oke, tadi ta, tadi teman-teman yang masih salah ngerti kan? Semoga ngerti ya. Jadi ini tinggal masukin rumus aja. Jadi kimia tuh sebenarnya gampang teman-teman. Kalian tinggal ingat-ingat rumus sama apa paling penyetaraan reaksi yang paling penting sih stoikiometri kalau misalkan buat UTBK tuh banyak banget stoikiometri nah lanjut soal kedua untuk kalian ayo aku bacain lagi ya soalnya bentar, bentar. masa NaOH dengan ARNA23 O16 dan H1 yang harus dilarutkan untuk membuat 100 ml larutan NaOH 0,1 molar adalah kok okay, boleh diulang soalnya tadi. Oke, boleh nih. Ulang lagi ya. Masa NaOH dengan AR Na sama dengan 23, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1, yang harus dilarutkan untuk membuat 100 ml larutan NaOH 0,1 molar adalah Oke, aku kasih waktu 5 menit ya, guys. Masih ada yang ketinggalan nggak soalnya? Jadi masa NAOH yang ditanyakan masa naoh ya, guys. Nih, ARNA kan tadi 23. O-nya itu 16. H-nya itu 1. Dalam yang harus dilakukan dalam volumenya itu 100 ml dengan uh, molaritas NaOH-nya itu 0,1 molar. Mantap udah ada yang jawab nih, guys. Kalau yang belum bisa harus tetap nyoba ya karena di sini kita sama-sama belajar. Semangat. Aku tunggu 3 menit lagi. So, harus Oke, okay. ada kin Eh, Siapa tadi? EJ, eh, kirain kin. Jangan lupa J, kamu oh, masih muda. Oke. Okay. Teman-teman mantep, yang udah jawab benar jawabannya adalah 0,4 gram. Nah, buat teman-teman yang masih salah nggak apa-apa, kita harus sama-sama terus belajar terus. Nah, yang sekarang ini aku mau jelasin jawabannya. Oke, okay. nah dia kan bilang e, NAH punya AR bla 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 dengan volume 100 meter bla, bla Nah, berarti kita cari dulu nih MR ya, teman-teman. Nah, NA, NA tadi MR-nya 23, O16, H1, berarti 17, eh, uh, berapa nih? 17, 60 ya? Eh, 40. 40. MR-nya 40. Nah, setelah dia diketahui MR-nya, kan dia ditanyanya itu adalah gram. Nah, kalau misalkan kalian bingung, aduh ini harus pakai rumus apa dulu ya, gitu. Nah, kalian lihat aja nih teman-teman yang diketahui apa aja. Oh, dia diketahui ada MR-nya, terus ada volumenya, terus ada molaritasnya. Berarti kita bisa pakai rumus yang ada itu semua, yaitu rumus molaritas. Kan rumusnya gram per MR dikalikan dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Ya udah kita masukin aja nih. M-nya tadi berapa? 0,1. Gramnya yang ditanyakan kan MR-nya 40 kali 1000 dibagi volume itu 100. Nah, berarti gramnya adalah ini kita pindahin ruas aja 0,1 dikali 40 dibagi 10. Berarti jawabannya adalah 0,4 gram. Teman-teman paham semua kan? Um. Oke. Pokoknya yang belum paham, nih caranya kayak gini ya teman-teman. Pokoknya semangat terus demi masa depan yang cerah. Ini ya, aku hapus ya Oke soal ketiga Ini masih pada semangat kan semuanya Semangat Mantap masih. Pokoknya jangan lemes lemas perjalanan kalian masih sangat panjang Ini masih jam berapa ini Si jam 4 Oke <tuh> Gak apa-apa Je kamu akan menjadi orang hebat kelak. Oke, okay. so selanjutnya nih guys, ini juga gampang. Aku bacain lagi. Ini sama caranya kayak tadi. Yang tadi masih salah, ini caranya sama ya guys. Aku bacain. Eh bentar guys, kucing aku mau keluar. jadi. Sebanyak 120 gram NaCl Udah dengan MR 58,5 dilarutkan dengan aquades. Jadi sebanyak 120 gram NaCl NA dengan MR 58,5 dilarutkan dengan aquades. Bentar guys, aku mau tutup pintu, aku mau keluar. dia habis ketabrak guys jadi yang gak aku izinin keluar kakinya luka-luka nggak -luka. penting ya <tuh -tuh. <tuh. oke lanjut sebanyak 120 gram NaCl dengan Fr 58,5 dilarutkan dengan aquades hingga volume 400 ml. Nah, yang ditanyakan berapa molaritas larutan NaCl? Berarti tadi yang diketahui itu ada masanya 120 gram, MR-nya 58,5, terus uh, hingga volume 400 ml. Yang ditanyakan adalah molalitasnya. Ayo, ini sama banget nih guys, kayak tadi soalnya. enggak eh, sama banget juga sih, tapi pakai rumus yang sama. Oke, sudah ada yang menjawab pak, guys. Apa, Kak? Apa? Mr pada NACL. Uh -uh, oh ini udah udah udah, udah, udah dikasih <laughs> tahu. Oke siap. Okay 3 minutes ya guys Ya, ini baru berapa nih yang jawab nih? Aku hati ini harus Zahra. <t> oh, <grupo> belum dibacanya salah ya. Eh dong. Harus optimis dong. Ayo, siapa nih yang mau jawab lagi nih, guys? Baru dikit. Ada berapa orang nih? Oke, okay, satu menit lagi ya, guys. yang belum nyoba yuk dicoba yuk siapa oke Olivia bapak apa Putri kalau salah nanti kan kita kemudian bareng-bareng oke waktunya enggak <guluh> dia enggak aneh kok sekarang kita bahas ya teman-teman. Nah, bentar. Oke, okay. jadi kan tadi di, soalnya tuh dia punya 120 gram NaCl nih. Dengan emerate itu 58,5, karena kan Na berapa? 23, Cl 35,5. Nah, dia dilarutkan sama suatu aquade sehingga volumenya itu menjadi 400 ml. Yang ditanya berapa sih molaritasnya? Oke. Okay. Bentar ya. Nggak <gabasih> apa, apa Zahra, nih kita sekarang ngitung bareng-bareng. Nah, berarti ini sama, kita langsung aja pakai rumus yang tadi. Molaritas itu sama dengan gram per MR dikalikan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, berarti masukin nih. Tadi eh, gramnya berapa? Gramnya kan 120. MR. MR-nya 58 58,5 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volumenya itu 100, eh berapa? Volume 400. Nah ini Perhatikan 300 dibagi 58,5 ya, berapa? Kita dulu ya. 5,1. Nah, ya. Jawabannya ada 5,12. Eh, 5,12 ya. Apa, Mumeng? Apa? Iya, guys. 5,128. Jadinya 5,13 lah ya. Seginian. Yang udah <laughs> yang udah jawab benar uh, tetap belajar juga, yang masih salah tetap semangat juga, jangan lupa tetap belajar, oke? Okay? Gak apa-apa salah sekarang-sekarang mah yang penting kalian jangan salah terus malah ah oh, gue nggak bisa nih gitu, ah oh, udahlah gue udah ngomong lagi gitu, coba yang gitu guys. Nih udah bisa aku hapus kan? Apa kan? Oke, okay, aku hapus ya. Um, ntar dulu. Ini kalian mm, apa nggak bosan kan ya? Apa sudah mulai bosan? Nggak, Kak. Oh, okay. tiba -tiba yeah. oh, Garing, enggak, Kak. Oke. Yang bosan jangan tiba-tiba ngilang. Iya. Garing. Posting, Garing, Sih, guys. Abis itu aku bingung mau ngomong apa ini aku lagi melama-lamain waktu soalnya. Jam berapa ini? Ya Allah guys. Ada kuisis. Enggak ada Fajar. Aku soalnya kalau ngerjain kuisis deg-degan. Kan ada, ada Sampai, sih? selesainya sampai jam berapa, Kak? Jam 5. Ya udah Kakak isi gimana caranya manajemen waktu dalam belajar? ada Aduh aku dikasih tahu di Apa ada itu. soal? Aku... Apa? Aku ada soal? Siapa tahu mau bahas. Oke, okay, mana? Jangan susah-susah ya, aku nanti deg-degan jadi nah. <laughs> Kalau ini sih, kalau kadar-kadar suatu uh, senyawa dalam larutan gitu gimana? Coba kayak gimana? Eh uh, sebanyak 25 gram gula dilarutkan dalam 100 gram air. Terus ditanya berapa kadar gula dalam larutan tersebut? Coba kamu, <laughs> kamu <laughs> mungkin kamu... eh enggak aku soalnya takutnya itu masuknya ke ini uh, yang bahas stoikiometri nanti. Oh iya. Jadi kan uh, konsep mol itu sebenarnya masuk ke stoikiometri kan? Hmm. Nah makanya kemarin aku pas pembagian ini pembagian materi. Aku juga bingung uh, kenapa dipisah gitu karena kan konsep mall itu masuknya ke stoikiometri. Nah, sedangkan kalau apa kalau dipisah-pisah gitu jadi ya konsep mall kan dikit banget kan pembahasannya karena paling molaritas gitu-gitu doang. Jadi nanti uh, paling itu masuknya ke yang stoikiometri yang secara keseluruhan karena langsung udah bahas tentang pencampuran larutan kayak gitu-gitu. Ini siapa yang nanya? Oh berarti nanti ada itu lagi ada. Iya nanti ada ada materi stoikiometrinya. Tapi ntar tadi soalnya apa? Ya sih ini maksudnya ke stoikiometri lanjutan yang. Iya. Nih kucing oh. aku berisik banget nih kalian mau lihat gak sih kucing aku ini? Tuh lihat deh. Mm -hmm. No, dia tuh mau keluar mulu. Mm -hmm. Udah tuh kakinya lagi sakit. Maksudnya kan jangan keluar-keluar gitu ya guys ya. Omelin kak. Udah aku tapi dia ngeyel. Suruh isoman kak. isol. Guys kalian cu si, mau lucu-lucu banget sih. emang cukup menghibur aku yang stres karena ospek. Tadi lo, aku cari soal dulu. Atau enggak ada soal? Coba kalian cari soal soal tentang konsep mall. Masanya buku wangsit, eh buku ini aku hilang dah buku wangsit aku udah. Kalian ada yang pakai ini gak? Makasih, Kin. Pak kuliah jurusan. Aku jurusan teknik kimia. Kalian ada yang ini gak? Ada yang pakai buku wangsit gak? Belum dikirim, Kak. Ini aku pakai wangsit 2018, Kak. Oh iya. Yeah. Coba uh ada yang materi stoikiometri kamu cari deh yang konsep aja aku ada 2021 guys kesian banget Sumpah guys lihat guys dia merenung uh. kalau di atas kitab lo itu guys oke okay, aku juga cari ya bentar mungkin lagi stres mungkin enggak kucing iya dia, enggak. dia tuh mau kawin Cuma Ayo. kucing ceweknya gak mau dia. Ya. Hmm, entar dulu. Hello. boy dong. The... Iya, kalau kayak gitu gimana sih ya? Gimana maksud ceweknya? Begini orang langsung aja kawinin ya. Dia kegebrani anjir. Maaf gue. Oh, keceplosan kalau kalau mau jadi cerita kayak teman. Bentar ya guys, gak apa-apa kan guys kita santai aja kan ya. Oke okay, mantap. Kita aku cari dulu soal soal konsep mall UTBK. Mana Shakira? Nah, coba dah kamu cari yang kirim kemana ya? Ya Allah. <laughs> Naura, kamu jangan kayak gitu apa? Aku jadi... Coba kamu kirim ke Discord deh. Apa Wan milk? Eh, kemana ke DC? Ke DC. Bentar. DC aku yang mana ya? Kok ke WA aja deh. Soalnya aku nggak ngerti cara main Discord sebenarnya. Nih kamu tolong fotoin soalnya dah. Oh iya nomornya ya. Bentar-bentar. Nih. Ya, teman-teman, ini kita sengaja biar ngabis-ngabisin waktu. Oh iya, kalian kalian udah sampai mana nih? Persiapan menuju Menuju Univ yang kalian mau tuju? Siapa nih yang mau memberikan kesahnya Sambil kita menunggu Syakira. Kak, 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 pernah kak, uh, lagi tahap lagi gitu, bingung gitu, nilai universitas mana, jurusan apa gitu, dan Pernah. apa Masya eh, passionnya yang passionnya kita itu di mana gitu, mana nah, kalau aku sendiri, mana yang di ngatasin at kakaknya gitu? Masnya kalau aku sendiri waktu itu pasti ya, pasti orang-orang tuh uh, mau masuk UI, mau masuk ITB, itu suatu hal yang belum merah lah di sekitar anak-anak uh, SMA. Nah waktu itu aku pengen buat masuk antara UI sama ITB. Nah padahal uh, apa ya uh, maksudnya guru-guruku juga guru BK kayak ngestujuin kalau misalkan aku daftar situ maksudnya aman-aman aja karena tadinya aku cuman mau ngambil FMI pak bukan teknik. Nah, soalnya kan kalau FMIPA doang, kayak misalkan aku ngambil kimia murni UI gitu, itu jauh lebih gampang dibandingkan teknikan. Pokoknya, insyaallah uh, insya Allah nilai aku udah menuhin gitu. Nah, tiba-tiba nih, itu pasti kalian nanti kalau udah saat mau milih, itu pasti ada aja kayak orang tua maunya ini, orang tua maunya itu, orang tua aku maunya aku teknik. Ya udah dong, aku tuh bingung di situ. Aku uh, akhirnya cerita ke guru BK aku, saya gini, ini bukan maksudnya menyudutkan suatu jurusan, maksudnya kalau misalkan orang tua tuh pasti mikirnya ke depannya kan nanti uh, kerjanya apa gitu-gitu. Nah, kalau teknik mungkin orang tua mikirnya udah sejenis teknik udah jelas gitu engineering nanti mau ngapain mau kemana. Nah, sedangkan kalau yang murni-murni itu uh, orang tua bingung kan mungkin orang tua juga apa ya paling mikirnya kayak ya udah murni-murni nanti lu jadi guru dosen gitu. Iya benar dia kalau Uh, teknik kimia itu namanya doang kimia, tapi sebenarnya enggak yang namanya teknik kan intinya tuh ada matematika fisika, kimianya paling cuma 20% di apa di teknik kimia itu. Jadi kalian harus benar-benar cari tahu nih, jangan karena namanya misalkan uh, apa gitu, misalkan biologi murni. Nah ternyata yang aku cari tahu ternyata biologi murni itu lebih banyak ngebahas tentang uh, hewan atau Uh, tumbuhan gitu jadi nggak kayak yang kita pelajarin biasa di sekolah karena kan jauh lebih berat dan dia jauh lebih spesifik jadi kalau aku pribadi waktu itu cara tahu aku mau masuk mana gitu aku cari nih di YouTube apa jurusan jurusan di suatu universitas yang aku tuj mau tuju tuh ada apa aja sih nah aku cari terus misalkan oh kamu lihat nih oh misalkan kamu mau masuk UB oh tapi di UB nggak ada yang mau aku mau udah kalian cari aja Uh, misalkan institut yang lain, biasa kalau teknik uh, di institut banyak ya lengkapnya gitu. Nah, tapi kalian harus tentuin juga nih dari sekarang kalian mau nama unitnya atau kalian mau yang penting ah yang penting gue masuk jurusan ini. Karena tuh beda orang beda prinsip. Ada orang yang penting ah yang penting gue masuk UI gitu, gue mau sarjana mau vokasi yang penting gue masuk UI gitu. Ada juga orang yang ah gue dimana aja lah yang penting gue masuk kedokteran misalkan kayak gitu. Nah kalian juga udah harus tentuin tuh dari sekarang itunya apa prioritas kalian tuh apa apakah kan jurusannya atau universitasnya. Nah terus abis itu kalian omongin tuh ke orang tua kalian. Aku mau masuk ini ma, aku mau masuk ini pak. Kalau misalkan, nah no akbar udah tahu no prioritasnya jurusan. Kalau misalkan mau orang tua ternyata di situ ada selisih nih antara kamu dan orang tua kamu ceritalah ke guru BK Pak saya Bu saya sukanya pelajaran ini, ini orang tua saya maunya saya masuk ini tapi saya mau masuk ini kira-kira dari pelajaran yang saya suka saya cocoknya lebih kemana ya gitu karena kan karena kan uh, yang jalanin kan kalian lagi selama empat tahun atau tiga setengah tahun itu yang ngejalanin kalian dan kuliah itu udah fokus bukan kayak ya udah lah yang penting dapat nilai enggak kayak gitu kan karena kuliah itu jauh lebih berat dibandingkan SMA. Nah, yang terus itu, terus abis itu kalau misalkan kamu masih bingung cari jurusan apa ya, nah kamu harus tahu dulu nih pelajaran yang kamu suka tuh apa. Oh misalkan kamu sukanya biologi, ya udah kamu cari di Google jurusan yang uh, apa lebih banyak um, belajar tentang biologinya tuh apa. Nah, misalkan kamu nggak sukanya matematika fisika, yaudah udah langsung ambil teknik. Tinggal cari teknik apa yang kamu mau kayak gitu. Nah, sama nonton-nontonin YouTube tuh banyak-banyak. Kalian udah ini belum sih daftar SNM belum ya? Belum pembagian kuota SNM gitu-gitu ya? Belum, Kak. Nah, nanti pas kalian nih insya Allah nih kalian di sini nih pada pintar-pintar nih kalian dapat kuota SNM itu harus hati-hati banget SNM-nya karena waktu itu aku belajar SBM aja tuh aku se pas selama oh aku masuknya SNM gitu aku tenang banget kayak udah gak peduli sama yang namanya SBM padahal oh iya baru mulai ya padahal persiapan dari awal tuh penting banget jadi kalian tuh uh, gak boleh nganggap suatu hal uh, gampang kayak dijadiin bodoh amat Gak boleh jadi kalian sekarang harus bener-bener belajar karena SNM itu bonus Kalian, keterima di SNM itu bonus dan uh, segala sesuatunya itu emang aku. belak nih, pengumuman SNM itu berapa sih bulan Maret ya? Eh, SNM itu apa ya? Kapan sih? Pokoknya dari nih aku uh, nih ini cerita aku ya, maaf nih. Jadi, aku kan uh, suka di SMA Negeri 4 Bekasi, dan itu aku. SNM itu urutan pertama bayangin betapa stresnya aku pas tahu aku nggak keterima itu aku kayak orang depresi bener-bener ya Allah apa ya di situ kita nggak boleh salahnya aku di situ karena aku ngerasa aku bisa gitu-gitu dan itu nggak boleh banget nih teman-teman buat jadi pelajaran teman-teman aku akhirnya dapat UNIF ITS itu teknologi 10 November lewat jalur SBM jadi tadinya di SNM itu aku milih ITB pilihan aku cuma ITB cuma ngambilnya teknik industri nah sedangkan saingan aku itu semansa kan kalau dari Bekasi. Nah, anak semansa kan tahu lah ya, ada yang ngambil teknik industri juga ternyata. Nah,